إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita tafsir yang ringkas dari Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan masih pada ayat yang panjang, bahkan atwala ayatin, termasuk yang paling panjang di antara ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan dijuluki pula dengan ayatul dain, ayat tentang hutang, karena memang inti pembahasannya tentang masalah hutang. Dan ternyata fawaidnya jammah, sangat banyak. Kita sudah sampai kepada faedah yang ke as-sabi' wal ishrun, yang ke-27. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa faedah yang ke-27, anna nisab asy-syahada fil amwali wa nahwiha rajulani aw rajulun wa imra'atan, bahwa jumlah saksi yang diperintahkan untuk mempersaksikan hutang piutang adalah dua laki-laki atau satu laki-laki dengan dua perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan persaksikanlah dengan dua saksi dari kalangan laki-laki kalian. Fa in lam yakuna rajulaini, kalau bukan dua laki-laki, farajulun wa imra'atan, maka yang satu laki-laki, yang satunya dua perempuan. Artinya satu laki-laki digantikan dengan dua perempuan. Maka faedah yang ke-27 adalah nisab asy-syahadah. Wa jumlah persaksian yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini adalah rajulani, dua laki-laki. Aw rajul wa imra'atan, atau rajulun wa imra'atan, satu laki-laki, dua perempuan. Wa dallatis sunnah aidan annahu yaqbalu asy-syahid ma'a yaminil mudda'i, dan juga menunjukkan dari sunnah, tidak dihitung sebagai faedah ke-28 karena bukan dari ayat ini, tetapi dari hadis. Ditunjukkan pula dalam sunnah
Wa yaqbalu syahid ma'a yaminid al-mudda'i. Boleh satu saksi tetapi plus sumpah dari yang mengaku. Al-thamin wal-ishrun, yang ke-28, anna syahadat as-sibyan ghairu maqbulah. Faedah yang ke-28, bahwa persaksian anak kecil tidak diterima. Limadha? Mengapa? Limafhumi lafzir rajul. Karena dipahami dari lafaz rajul. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Persaksikanlah dengan dua orang dari rijal. Anak kecil tidak disebut rijal. Anak kecil disebut atfal, disebut aulad, disebut banin. Tapi di rajul tidak masuk. Tidak disebut rajul. Maka mafhum min lafdir rajul adalah laki-laki dewasa. Mafhum min lafdir rajul, dari lafad rajul yang dipahami adalah laki-laki dewasa. Fa al-atfal was-sibyan, maka anak-anak kecil syahadatuhum ghairu maqbulah. Syahadat mereka atau persaksian mereka tidak diterima. At-tasi' wal-ishrun, yang ke-29. Anna syahadat an-nisa munfaridat fil amwali wa nahwiha la tuqbal. Bahwa persaksian para wanita jika sendirian dalam masalah jual beli, atau maksud saya dalam masalah harta, la tuqbal, tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya tidak satu perempuan. Allah sebutkan wa imra'atani. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Kalau bukan dua laki-laki, maka satu laki-laki dengan dua perempuan. Maka perempuan tidak boleh sendirian di dalam persaksian. Saya ulangi, perempuan tidak boleh sendirian dalam persaksian. Amma idza kanat munfaridah, kalau ternyata dia sendirian dalam persaksian, lam tuqbal, tidak diterima. Dari sinilah disebutkan para wanita di dalam hadis yang sahih, naqisatu dinin wa aqlin. Aku tidak dapati makhluk atau manusia yang naqisatu dinin wa aqlin yaghlibna 'ala ar-rijalil aqwiya. Aku tidak dapati makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya bisa mengalahkan rijal aqwiya, bisa mengalahkan laki-laki yang kuat, melainkan para wanita. Aku tidak mendapati makhluk yang lemah akalnya dan lemah, disebutkan dua oleh Rasulullah SAW dengan kalimat naqisatu dinin, kurang agamanya, wa aqlin, dan kurang akalnya, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat dan hebat, kecuali perempuan. Ketika ada yang tanya kepada Rasulullah SAW, seorang wanita, ya Rasulullah, di mana kurangnya agama kami dan di mana kurangnya akal kami? Kurangnya agama kalian, bukankah kalian kurang sholatnya setiap satu bulan 7 hari atau 8 hari? Laki-laki sempurna satu bulan penuh sholat 5 waktu. Perempuan ada liburnya pada waktu haid. Fahara fadhalika, yang demikian naqisatu din, kurang agama. Wa aqlin, kurang akalnya. Dari sisi mana? Bukankah persaksian dua orang laki-laki, kalau satu laki-laki tidak ada, digantikannya bukan dengan satu perempuan, tetapi dengan dua perempuan. Berarti laki-laki dengan perempuan akalnya satu berbanding dua. Satu laki-laki, dua perempuan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah ala kulli hal. Kelemahan wanita ini justru menunjukkan bahwa mereka harus selalu dilindungi oleh rijal. Kalau belum menikah oleh bapaknya, kalau sudah menikah oleh suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dan selalu pemimpin bagi para wanita. Kembali kepada kitab, kita keluar sedikit.
Maka faedah yang berikutnya di sini adalah bahwa syahadatun nisa munfaridat, persaksian perempuan kalau sendirian, fil amwali wa nahwiha, dalam masalah harta dan sejenisnya, la tuqbal. Li'anna Allah lam yakbalhunna illa ma'ar rajul, karena Allah tidak menerima persaksian mereka kecuali bersama laki-laki. Wa qad yuqal inna Allah aqama al-mar'ataini maqama rajul, atau dikatakan pula bahwa Allah menjadikan dua wanita dengan kedudukan satu laki-laki, atau satu laki-laki kedudukannya sama dengan dua perempuan, artinya satu banding dua. Lil hikmah, dan itu karena hikmah yang Allah kehendaki. Allati dzakaraha, yang disebutkan hikmahnya dalam ayat tersebut. Apa itu? Allah sebutkan setelahnya, litudzakkira ahdahumal ukhra, agar yang satu bisa mengingatkan yang lain. Qala fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. Kemudian hikmahnya, hikmahnya Allah katakan, an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, agar kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Dua orang perempuan, agar kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Ini hikmahnya. Allah sebutkan di dalam kalimat-kalimat berikutnya. Qala as-salasun, yang ketiga puluh. Anna syahadat al-abdi al-baligh maqbulah ka syahadatil hurri. Faedah yang ketiga puluh, bahwa seorang hamba sahaya, budak belian, persaksiannya, asal dia dewasa, baligh, maka persaksiannya diterima sama dengan laki-laki merdeka. Sama dengan laki-laki merdeka. Artinya perkara ini tidak sama dengan bab-bab lain. Dalam bab-bab lain, seringkali budak itu dihitung setengah dengan orang merdeka. Bahkan dalam qisas, kalau membunuh seseorang harus diqisas, kalau membunuh budak bukan qisas, berbeda. Demikian pula sekian banyak perkara-perkara bahwa dalam fikih budak itu dihitung setengahnya orang merdeka. Setengahnya orang merdeka dalam tebusan, dalam qisas, dalam sekian masalah. Tetapi dalam persaksian dianggap sama. Tidak kemudian berarti kalau dua orang merdeka, kalau budak berarti empat. Tidak. Mengapa? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, li'umumi qawlihi, karena keumuman ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah dengan dua saksi dari kalangan laki-laki dewasa kalian. Dalam usul fiqh, lafaz seperti ini menunjukkan umum, am. Apakah orang merdeka disebut rajul? Naam. Apakah budak disebut rajul? Naam. Berarti kalimat rajul ya'um. Ya'umul hur wal abdi. Mencakup yang merdeka dan mencakup yang merupakan budak, semua dikatakan rajulun. Semua dikatakan rajulun. Wali'umumi qawlihi ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum, dari keumuman ayat Allah, persaksikanlah dengan laki-laki dewasa, maka ya'ummul abad al-balik min rijalina, bahwa budak yang dewasa juga laki-laki kita, sebagaimana orang merdeka yang dewasa juga rijalikum, sama-sama rijal. Yang ke-31, kita dapatkan faedah syahadatul kuffar dukuran kana au nisaan ghairu maqbula. Persaksian orang kafir, laki-laki maupun perempuan, tidak diterima. Tidak diterima, tidak dipercaya. Limadha?
Dari mana kita dapatkan? Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, mir rijalikum, dari laki-laki kalian. Adapun orang kafir bukan laki-laki kalian, karena mereka laisa minna, bukan golongan kita. Bukan laki-laki kita, bukan dari kita. Sehingga dikatakan li annal kuffar laisu minna atau li annahum laisu minna, karena orang kafir tersebut, karena mereka laisu minna, mereka bukan dari kami, bukan dari kita. Kalau Allah katakan wastashhidu shahidaini mir rijalikum, persaksikanlah dua orang saksi dari kalangan kalian, maka yang dari kalangan luar kalian tidak boleh. Siapa? Orang kafir. Walianna mabna syahada alal adalah. Alasan kedua, alasan pertama adalah ayatnya bilang rijalikum, diidhafahkan kepada kalian, laki-laki dari kalangan kalian, berarti di luar kalian tidak boleh jadi saksi. Alasan kedua, karena yang namanya persaksian itu harus ada keadilan. Adalah syarat keadilan. Sedangkan orang kafir tidak memiliki syarat tersebut, karena mereka kafir. Apa itu adalah? Adalah itu seorang yang muslim, jujur, terpercaya, hafalannya kuat di akhir. Kalau tidak jujur, tidak adil. Kalau hafalannya enggak kuat, sering ngawur, tidak adil. Atau kalau dia memiliki keterbelakangan mental, enggak bisa diterima. Atau kalau dia kafir, juga tidak diterima. Karena tidak adil, tidak termasuk syurutul adalah. Walianna mabna syahada alal adalah wa huwa ghairu adlin, karena persaksian itu dibangun di atas keadilan atau di atas syarat keadilan. Sedangkan orang kafir ghairu adlin, mereka tidak adil. Asani wa thalathun. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang kafir tidak adil? Bukankah ada orang kafir yang jujur? Hukum asalnya orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman kepada Allah, apa yang mereka takuti? Berbeda dengan kaum muslimin yang beriman kepada Allah, maka mereka takut untuk berbuat dosa, takut untuk berbuat dusta, takut untuk berbuat pengkhianatan-pengkhianatan. Hukum asal kita bicarakan. Adapun kekecualian kaum muslimin yang tidak adil ada. Yaitu memang yang terkenal kadzab. Sudah terbukti kadzab, oh ini orang tidak diterima persaksiannya. Sebagaimana kekecualian orang kafir ada yang jujur. Tetapi kita hukumi segala sesuatu dengan keumuman. Kita hukumi segala sesuatu dengan taglib. Dengan secara keumuman. Kaum muslimin adil. Kecuali yang terbukti tidak adil. Orang kafir tidak adil. Apakah dikecualikan? Bagaimana kita tahu? Kalau mereka dalam keadaan jujur, sedangkan kita tidak bergaul dengan mereka. Ini ikhwan fillah a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-32. Kita dapatkan faedah juga dari ayat ini, fihi fadilatul rajuli 'alal mar'ah. Kita dapatkan faedah bahwa laki-laki lebih utama dari wanita. Laki-laki kedudukannya satu, perempuan harus dua. Berarti 1:2, berarti laki-laki lebih utama. Naam. Dan sudah kita singgung tadi, bahwa wanita di bawah laki-laki dalam dua hal. Dalam agama dan dalam akal. Wanita dijuluki dengan naqisatu dinin wa aqlin. Mereka kurang akalnya dan kurang agamanya. Dan ucapan Rasulullah SAW ini untuk menyampaikan kenyataan para wanita. Kecuali yang dikecualikan ada saja. Karena kita menghukumi tentang masalah taglib dengan keumuman. Keumuman para wanita naqisatu dinin wa aqlin. Adapun masalah agama sudah dijelaskan, karena mereka tidak salat dalam seminggu sekian hari. Adapun puasa mungkin masih bisa dijawab, mereka membayar hutangnya, hutang puasanya. Tapi sholat tidak. Dan memang tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Berarti memang kurang agamanya. Sedangkan kurang akalnya dengan ayat ini yang sedang kita baca ini.
bahwa ketika tidak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Berarti digantikan satu laki-laki dengan dua perempuan. Dan ini barakallahu fikum adalah untuk mendudukkan wanita pada kedudukannya. Sehingga kalian wahai para wanita selalu dijaga, selalu dilindungi, karena kalian memiliki kelemahan dari sisi-sisi yang disebutkan tadi. Qala, berarti apa yang kita dapatkan? Fadlur rajuli 'alal mar'ah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Bahwa laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Kalau wanita memimpin laki-laki, akan terjadi kehancuran. Sebuah negara atau satu kaum enggak akan falah. Tidak akan falah. Qaumun wallau amrahum imra'ah la yufliha. Qaumun kamaru ya, sebagaimana diriwayatkan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Enggak akan falah satu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpinnya. Sebagaimana ketika diberitakan bahwa salah satu dari negara Romawi dan Persia dimimpin oleh perempuan, maka Nabi berkata dengan kalimat tadi, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Satu kaum enggak akan mendapatkan falah kalau dipimpin oleh seorang wanita. Mengapa? Itu tadi. Naqisatu dinin wa aqlin. Emosionalnya berbeda dengan laki-laki, kesabarannya berbeda dengan laki-laki. Kesabarannya berbeda dengan laki-laki, cara berpikirnya berbeda dengan laki-laki. Laki-laki lebih jauh ke depan, perempuan sempit. Ini barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Allah bahwa laki-laki itu yang memimpin para wanita. Demikian pula dalam skop kecil sebuah keluarga, kalau segala sesuatunya ditentukan oleh perempuan, juga lan yufliha, enggak akan falah satu keluarga kalau kepemimpinannya dipegang wanita. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa annal wahida fi muqabalatil mar'ataini, dan bahwasanya keutamaan laki-laki satu berbanding dua perempuan. Liquwwati hifdhihi wa naqsi hifdhihi, karena kekuatan hafalan laki-laki dan kelemahan hafalan perempuan. Atsalis wa tsalatsun, yang ke-33. Istafadna aidan min hadzal hadis anna man nasiya shahadatahu thumma dzakaraha fadzakara fa shahadatuhu maqbulah. Faedah yang ke-33, kalau seorang yang lupa persaksiannya kemudian diingatkan dan ingat, persaksiannya diterima. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari kalimat tadi, hendaklah dua perempuan, litudzakkira ihdahumal ukhra, agar yang satu mengingatkan yang lain. Kapan sih? Saya enggak tahu. Waktu itu ketika kamu di rumah si fulan, ketika si fulan dan si fulan mengadakan transaksi, kamu kan bersama saya waktu itu, sampai oh iya saya ingat. Diterima atau enggak diterima? Diterima. Karena memang itu tujuannya. Perempuan dua, laki-laki satu. Agar kalau salah satunya lupa, diingatkan oleh yang lain. Yang satunya lupa, kalau lupanya nol, diingatkan mudah. Bagaimana kalau lupa tapi tidak merasa lupa? Saya ingat bahwa waktu itu dia mengambil 1000, utangnya sekian. Wanita yang satunya ingat, perasaan bukan 1000. Ya ukhtah, biasanya perempuan pakai perasaan, waktu itu sepertinya bukan 1000. Sekian. 1000. Sampai diingatkan. Ingat ketika begini, sampai Oh iya, maaf, saya kecampur dengan cerita yang lain. Misalnya, apakah diterima? Diterima. Barakallahu fikum. Itu faedah yang keberapa? Yang ke-33.
Anna man nasiya shahadatahu, bahwa siapa yang lupa kemudian diingatkan dan jadi ingat, maka persaksiannya tetap diterima. Karena dikali disebutkan dalam ayat fatudzakira ihdahuma al-ukhra, kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Arabi' wa thalathun, yang ke-34. Yukhad min ma'na asy-syahadah. Aw yukhad min al-ma'na anna asy-syahid idza khafa nisyana syahadatihi fil huquqil wajibah wajaba 'alaihi kitabatuha. Faedah yang ke-34 bahwa diambil dari makna ayat ini bahwa seorang saksi jika dia khawatir lupa, maka hendaklah dia juga mencatat. Kalau khawatir lupa, seorang saksi ini, kalau khawatir lupa persaksiannya fil huquqil wajibah, dalam hak-hak yang wajib, wajib alaihi kitabatuha, maka wajib baginya mencatatnya. Kamu saksi ya? Iya, saya saksinya. Nanti saya lupa enggak ya? Tulis. Sebentar, saya catat dulu. Simpan sama dia. Maka ketika suatu saat mereka berselisih pendapat, dipanggil saksinya. Kamu ingat? Yang mana? Yang waktu itu? Saya ingat, saya mencatat. Buka catatannya. Ini seperti itulah. Seorang saksi kalau khawatir lupa, catat. Lianna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukumnya mencatat bagi dia? Wajib. Dari mana dalilnya? Ayat ini tidak menunjukkan hal itu. Ayat ini menunjukkan orang yang utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, tulislah. Bukan nyuruh saksi. Lah saksi? Mana perintahnya kalau mereka suruh nyatat? Iya, perintah langsung tidak ada. Tetapi kaedah berkata, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban kalau tidak bisa dicapai kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini ikut wajib. Salat suatu kewajiban, tapi tidak sah salat tanpa wudu, maka wudunya juga wajib. Atau lebih tepatnya toharoh, tanpa toharoh, karena bisa wudu bisa mandi. Kalau tidak sah salat tanpa toharoh, maka toharohnya juga wajib. Kalau salat harus pakai pakaian, maka dia harus memiliki pakaian juga wajib. Memiliki pakaian. Masa memiliki pakaian wajib? Nah, terus bagaimana dia akan sholat kalau enggak punya pakaian? Barakallahu fikum. Sehingga ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Qala, dikatakan sedangkan saksi, apa perintahnya? Dia harus menyaksikan ketika dia dipanggil. Kamu saksinya. Bagaimana kamu waktu itu melihatnya? Kalau dia khawatir lupa, karena itu intinya yang diperintahkan, berarti itu kewajiban. Kalau khawatir lupa, maka catat. Karena ini menyempurnakan kewajiban yang ini. Enggak sempurna kewajiban yang ini kecuali dengan mencatat. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Inilah yang menjadikan alasan kenapa seorang saksi pun disuruh untuk mencatat. Qala selanjutnya wal khamis wa thalathun. Faedah yang ke-35. Annahu yajib ala syahid idza du'iya lisyahada wa huwa ghairu ma'dzur. La yajuzu lahu an ya'ba. Bahwa saksi-saksi yajib ala syahid, wajib bagi para saksi kalau dipanggil untuk bersaksi dan dia tidak punya udur, maka dia wajib datang. La yajuzu lahu an ya'ba, dia tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Saya enggak mau mempersaksikan, enggak boleh. Harus. Karena Allah berfirman di dalam ayat ini, wa la ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Tidak boleh menolak para saksi-saksi ketika dipanggil. Tidak boleh menolak para saksi-saksi ketika dipanggil. Baik, berarti wajib bagi para saksi ketika dipanggil harus menyaksikan. As-sadis wa salasu, yang 36.
anna man lam yattasif bi sifati syuhada al-maqbulah syahadatuhum lam yajib alaihi al-ijabah li'adamil fa'idati biha. Yang ke-36, bahwa seorang yang disifati dengan sifat saksi-saksi yang tertolak, yang disifati dengan sifat-sifat saksi yang tertolak, maka tidak wajib datang. Kalau yang tadi kan wajib datang. Tetapi kalau dia tersifati dengan sifat-sifat yang tertolak, tidak wajib datang. Kamu sini, jadi saksi. Dia kafir. Enggak mau. Oh, saya tidak diterima persaksiannya. Atau, kalau kafir mungkin enggak dipanggil. Hayat seorang yang dalam keadaan tidak memiliki kemampuan akalnya. Agak balid syuwaya. Atau keterbelakangan mental. Atau orang ini memiliki kelainan. Kamu jadi saksi? Saya gak mau. Karena dia sadar tentang dirinya siapa. Tidak mampu untuk itu. Ini barakallahu fikum, tidak wajib bagi dia. Berarti yang ke-36, bahwa siapa-siapa yang memiliki sifat-sifat saksi yang tidak diterima, ya tidak harus. Kenapa? Li'adamil fa'idati biha. Karena gak ada faedahnya. Li'adamil fa'idati biha. Wali'annahu laisa minas syuhada. Karena mereka tidak termasuk syuhada. Tidak termasuk saksi-saksi yang diterima. As-sabi' wa thalathun. Yang ke-37. An-nahyu 'anis sa'amah wadh-dajar min kitabati duyun kulliha min saghirin wa kabirin wa sifatil ajal wa jami'i mahtawa 'alaihi al-'aqd min asy-syuruti wal quyud. Yang ke-37, larangan untuk enggan. Sa'amah, enggan. Wadh-dajar, menolak. Menulis hutang piutang. Tidak boleh enggan untuk menulis hutang piutang. Enggak boleh menolak untuk menulis hutang piutang. Yang kecil maupun yang besar. Ataupun sifatul ajal, ataupun waktu-waktunya, tanggal berapa dia akan bayar dan sebagainya. Wabi jami'i mahtawa alaih. Jangan bosan. Sa'amah bisa bermakna bosan juga. Jangan menolak, jangan enggan untuk menulis semuanya. Utang piutangnya, berapanya, tanggalnya, ditundanya sampai kapan, janjinya mau bayar kapan, dan akadnya, dan syuruti wal quyud, syarat-syaratnya, dan quyudnya, keterkaitan-keterkaitannya. Jangan bosan, jangan enggan untuk mencatat semuanya. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, wala ya'ba syuhada idza ma du'u wala tas'amu. Jangan kalian bosan dan enggan antaktubuhu, untuk mencatat, saghiran wala kabiran, yang kecil maupun yang besar. Udahlah, cuma segini aja dicatat, catat. Jangan enggan, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak. Yang ke-38, bayanul hikmah fi masyru'iyatil kitabati wal isyhadi fil uqud. Yang ke-38, penjelasan hikmah. Mengapa disyariatkannya untuk mencatat? Kenapa disyariatkan untuk dipersaksikan dengan saksi-saksi? Dua laki-laki atau satu laki-laki dengan dua perempuan. Apa hikmahnya? Kita dapatkan juga dalam ayat ini. Apa itu? Ucapan Allah Subhanahu wa taala, aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Hikmahnya, pertama lebih adil di sisi Allah, kedua lebih lurus dalam persaksiannya, dan kalian jauh dari keraguan, semuanya dengan keyakinan. Adna alla tartabu artinya akan lebih dekat kepada ketidakraguan, lebih dekat kepada keyakinan. Ini hikmah-hikmah dicatatnya hutang piutang dan dipersaksikannya dengan saksi-saksi, agar tidak ada keraguan, enggak ada pertikaian, enggak ada keributan, enggak ada kemudian ketimpangan ila akhirih, dan enggak ada keboliman.
Karena kalau ada yang salah, zalim. Kalau salahnya terlalu besar, harta yang ditulisnya atau harta yang dianggap sebagai piutangnya, terdolimi orang yang hutang. Kalau kebalikannya terlalu kecil, terdolimi orang yang memiliki harta. Maka dengan adanya saksi-saksi dan catatan, terhindar dari kedzaliman, terhindar dari kecurangan, terhindar dari pertikaian, terhindar dari keraguan. Masya Allah, ini semua hikmah-hikmah pencatatan hutang piutang. Fa innaha mutadamminatun lil 'adli alladhi bihi qawamul 'ibadi wal bilad. Karena dengan itu terkandung di dalamnya keadilan, yang dengan keadilan itu akan tegak para hamba, bahkan akan tegak sebuah negara. Al bilad wal ibad, negara dan para hamba akan tegak dengan keadilan kalau ini dipraktikkan. Yang kecil-kecil di pasar kampung tercatat, yang besar antar negara dan negara tercatat pula, dari yang besar sampai yang kecil. Wa syahada al-muqtarina bil kitabati takunu aqwam wa akmal wa ab'ad min asy-syakki war-raibi wa tanazu'i wa tashajuri. Maka persaksian yang muqtarina, yang diiringi bil kitabah, dengan catatan, takunu aqwam, akan lebih lurus, wa akmal, akan lebih sempurna, wa ab'ad min asy-syak, akan jauh dari keraguan, war-raib, raib juga syak, sama keraguan, dan akan jauh dari tanazu', pertikaian, wa tasyajur, keributan. Masya Allah, ini hikmah-hikmah dari perintah Allah untuk mencatat dan mempersaksikan. Yang ke-39, yuqad min dalika anna man ishtabaha wa syakka fi syahadatihi lam yajuz lahul iqdam 'alaiha balla budda minal yaqin. Diambil dari sini bahwa siapa yang ragu dan siapa yang tidak yakin dalam persaksiannya, tidak boleh maju sebagai saksi. Tidak boleh dia maju sebagai saksi. Balla budda minal yaqin, bahkan seharusnya dia yakin. Allah katakan catatlah, Allah katakan fastashhidu, saksikanlah. Untuk apa? Kata Allah, aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahada wa adna alla tartabu, agar jangan ada keraguan. Agar jangan ada keraguan, agar lebih dekat kepada keyakinan. Sahih? Tayib, kalau ada saksi tapi ragu, ya percuma. Intinya supaya jangan ragu kok. Saya saksinya, kalau tidak salah, wallahu a'lam, seingat saya yang ini tuh sekian atau sekian, ya, enggak tahu. Mungkin begini, mungkin sekian. Atau sekian. Atau barangkali kurang dari itu. Atau lebih sedikit. Bagaimana akan diterima persaksian yang seperti ini? Enggak diterima, karena intinya persaksian supaya tidak ada keraguan. Sedangkan ini saksinya yang ragu. Kamu yakin apa enggak? Enggak. Tidak diterima. Saksi yang diterima adalah saksi yang yakin. Saya yakin, saya tahu, saya ingat. Sekian. Apalagi ditambah dengan bahkan saya mencatat. Ini catatannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang ke-39. Yukhad min dalika anna man ishtabaha wa syakka. Oh, ini sudah. Al-arba'un sekarang, yang ke-40. Faedah yang ke-40, bahwa dikecualikan kalau perdagangannya adalah sesuatu yang hadir dengan yang hadir, gak ada yang ditunda. Kalau perdagangan saya beli ini, tapi bayarnya nanti tahun depan. Atau saya beli ini uangnya, barangnya nanti tanggal sekian. Ini ada yang ditunda, maka berlaku. Faktubu fastashhidu, tulislah dan catatlah. Tetapi kalau saat itu bayar, saat itu terakan barangnya, itu hadir bihadir, maka itu dikecualikan oleh Allah.
Yaitu dalam ayatnya, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Kalau itu perdagangan yang hadir dengan yang hadir, dan yang sekarang dengan yang sekarang, dan kalian lakukan saat itu juga, maka tidak mengapa kalau kalian tidak catat. Tidak mengapa. Fihi rukhsah. Berarti apa faedah yang ke-40? Ada keringanan untuk tidak mencatat. Kalau perdagangannya atau jual belinya hadiran bihadirin. Yang sekarang dengan yang sekarang. Bayarannya sekarang, barangnya juga sekarang. Nih, saya beli kerupuk satu, ini 100 rupiah, ya terima, pergi. Gak perlu dicatat. Nah. Li'adami syiddatil hajah ilal kitabah. Karena memang tidak ada keperluannya untuk mencatat. Baik, itu yang ke-40. Yang ke-41. Ini karena tanggung, mohon maaf, kita lanjutkan sampai selesai. Barakallahu fikum. Annahu wa in rakhasa fi tarkil kitabah fi tijaratil hadhara fa innahu yusra'al isyhad. Perdagangan yang kontan. Perdagangan yang hadir bihadir. Memang enggak perlu dicatat. Karena Allah menyatakan laisa 'alaikum junahun alla taktubuha. Tidak mengapa kalau kalian tidak mau mencatat, tidak mengapa. Tetapi tetap dipersaksikan. Wa ashhidu idza tabaya'tum, dan persaksikanlah kalau kalian jual beli. Maka persaksian ini dalam jual beli walaupun kontan masyru'. Kalimat masyru', mengapa Syekh Sa'di menyebutkan masyru', tidak mengatakan harus, tidak mengatakan mustahil, masyru'. Karena masyru' itu masih ada dua kemungkinan. Kalau dikatakan disyariatkan, bisa wajib, bisa anjuran mustahab. Dan disinilah para ulama menyatakan, ada yang menyatakan harus, ada yang menyatakan tidak, bahkan yang rajih mereka menyatakan anjuran untuk dipersaksikan. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau dikatakan disyariatkan, jelaslah khilafah fi. Maka khurujan minal khilaf, keluar dari perselisihan para fuqaha, kita katakan bahwa mempersaksikan jual beli ini disyariatkan. Bisa wajib, bisa anjuran. Beberapa fuqaha membedakan. Kalau yang besar-besar, semestinya ada saksi. Kalau yang kecil-kecil kayak tadi, contohnya beli kerupuk, ma'fuun, dimaafkan. Tidak perlu pakai saksi-saksi. Mengapa? Kalau ada terjadi sesuatu, kesalahpahaman atau pertikaian, ada saksi. Saya beli di sini kok. Mana si fulan tadi yang menjadi saksi? Tahan. Bukankah kamu saksinya? Iya, saya lihat waktu itu. Kamu memberikan demikian, kamu memberikan demikian. Ini barakallahu fikum. Karena ayatnya menyatakan wa ashhidu idza tabaa'tum. Tetapi persaksikanlah ketika kalian berjual beli. Asani wal arba'un, yang ke-42. An-nahyu an madarratil katib bi an yadda'i, maaf, bi an yud'a waqta ishtighalin wa husuli masyaqqatin 'alaihi. Yang ke-42 kita mendapatkan faedah larangan untuk membuat madarat penulis, yaitu memanggil di waktu dia sibuk atau dipanggil ketika dia susah, dan husulul masyaqqah, mendapatkan kesulitan-kesulitan. Ini madarat, jangan. Enggak boleh memadaratkan mereka. Bukankah kita mendapatkan faedah-faedah sebelumnya, kalau seorang yang bisa menulis dipanggil, tolong tuliskan. Wajib atau enggak wajib? Wajib. Allah katakan, hendaklah siapa yang bisa menulis, jangan menolak untuk menulis persaksian hutang piutang. Karena kamu yang bisa nulis. Jangan menolak. Tetapi kamunya atau kitanya, jangan mendolimi penulis tadi. Dia sedang sibuk, sedang susah, kita paksa. Wajib kamu, ayo datang. Kamu harus, karena kamu begini, begini, begini. Ini ayatnya, di dalilnya. Dikasih dalil, dikasih ujah. Dia dalam keadaan sedang sibuk. Dan dia dalam keadaan punya urusan. Yang penting, yang gak bisa ditinggal.
Jangan. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari kalimat wala yudharra katibun wala syahid. Jangan membuat madarat penulis, jangan pula saksi-saksi. Karena Allah katakan dua orang ini wala ya'ba. Jangan menolak. Katibun wala syahid. Penulis atau saksi tidak boleh menolak. Wajib datang. Tayyib, jangan kamu kemudian mumpung-mumpung mereka wajib, kamu perintahkan seenaknya. Tunggu. Kalau ternyata dia tidak bisa, ya sudah nanti sore saja. Ya sudah, nanti setelah selesai kamu urusannya. Iya, insya Allah saya selesai jam sekian. Jangan bikin madarat. Kita transaksinya nanti sore, menunggu si fulan, penulisnya, sekretaris. Atau menunggu saksi. Sebentar, si fulan sedang saya panggil dan ternyata dia sibuk. Dia susah, nanti sore atau malam baru bisa. Ya transaksinya sore saja. Tunggu mereka. Mengapa? Karena Allah menyatakan dengan kalimat wala yudharra katibun wala syahid. Jangan membuat madarat penulis dan jangan membuat madarat saksi-saksi. Bagaimana? Jangan memanggil mereka di kala mereka susah. Berarti yang ke-43 adalah faedah yang sama hanya pada saksi. Tadi kan pada penulis. Apa yang ke-42 tadi? Asani wal arbaun, larangan membuat madarat penulis, yaitu memanggil di kala susah. Yang ke-43, larangan untuk membuat madarat saksi-saksi ketika dipanggil dalam keadaan susah untuk mempersaksikan, dalam keadaan dia sibuk, sama saja. Taib, au ghairi dzalik, atau dengan yang sejenis itu. Jangan memberatkan keduanya. Jangan membuat madarat penulis wala syahid. Karena Allah katakan wala yudharra katibun wala syahid. Ternyata ada riwayat. Ayat ini dibacanya bukan sirah mabni lil majhul, tetapi mabni lil fa'il. Bedanya, kalau mabni lil majhul, yudharra katibun wala syahid, jangan dibikin madarat saksi-saksi dan penulis. Tetapi kalau wala yadharru, jangan saksi membikin madarat dan jangan penulis membikin madarat. Wah, riwayatnya sahih. Qiraah dengan seperti itu bagaimana? Tidak bertentangan antara keduanya. Bagaimana enggak bertentangan? Yang ini dilarang membikin madarat saksi dan penulis, yang ini dia jangan membikin madarat. Iya, karena kedua-duanya tidak boleh. Berarti kita dapatkan faedah dari qiraah yang lain yang juga sahih bahwa saksi dan penulis tidak boleh membikin madarat. Berarti yang ke-44 dan 45. Berarti kata Syekh, kalau amma ala ja'liha mabniyan lil fa'il, adapun kalau dibacanya dengan mabni lil fa'il, berarti larangan saksi tidak boleh membikin madarat dan larangan penulis tidak boleh membikin madarat. An yadarra, jangan membikin madarat sahibal haq, pemilik harta. Dengan apa? Bilimtina'i, dengan menolak. Saya enggak mau jadi saksi. So ini enggak ada lagi penulis kecuali kamu. Pokoknya saya enggak mau. Ini bikin madarat. Au talaba ujrah, atau boleh. Tapi buat saya 1 juta. Saya mau tuliskan. Bayar. Ya kalau ringan bayarnya. Tetapi ujrah kabirah. Ini susah dan ini membuat madarat. Padahal dia secara hukum syariat wajib menjadi saksi dan menulis. Wa hadani humar rabi' wal arba'un wal khamis wal arba'un. Maka ini adalah faedah yang ke-44 dan yang ke-45. Jadi bagaimana kalian catat dalam buku catatan kalian? Yang ke-44 apa? Tidak boleh penulis membuat madarat kepada sahibil haq. Yang ke-45? Enggak boleh saksi membuat madarat kepada sahibil haq. Maksudnya apa? Tidak boleh membuat madarat dengan menarikkan harga
tarif yang mahal, atau dengan alasan ini dengan syarat-syarat yang susah. Jangan. Berarti yang berikutnya ke-46. An-nartika bahadil muharramat min khisalil fisiq. Bahwa kalau menolak semua ini, perintah-perintah Allah ini, maka itu adalah kefasikan. Kalau menolak perintah-perintah Allah ini, maka itu termasuk kefasikan. Dengan dalil ayat berikutnya, atau faedah ini diambil dari kalimat, wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Kalau mereka tidak mau melakukannya, innya di sini nafiyah, menafikan. Fa innahu fusuqun, maka itu kefasikan. Menolak untuk mencatat, fasik. Menolak untuk membuat saksi-saksi atau mengadakan saksi-saksi, fasik. Yang ke-47, bahwa sifat-sifat kefasikan atau keimanan atau kemunafikan atau permusuhan atau kewalian itu ya tajazza, bisa terbagi-bagi. Ini faedah, perlu dicermati sedikit. Perlu ada im'anun nazar fihi. Kalian pusatkan perhatian, serius. Bahwa yang namanya iman, demikian pula kefasikan atau kemunafikan, ini adalah perkara yang yatajazza, bisa dibagi-bagi. Bukan satu kesatuan yang wungkul, tidak bisa dibagi-bagi. Ya karena enggak tahu bahasa Indonesianya, maka saya katakan wungkul. Artinya begini, kalau satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dibagi-bagi, maka kalau kefasikan, maka dia fasik, tidak beriman. Kalau dikatakan beriman, berarti tidak fasik. Itu kalau kamu anggap satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipotong-potong. Sedangkan ini, wasf sifat-sifat ini tidak seperti itu. Ya tajazza, bisa dia mukmin tapi ada kefasikannya, bisa. Dia mukmin tapi ada sifat kemunafikannya, bisa seperti itu. Karena hadza minasyai'il ladzi yatajazza. Kalau enggak salah di kajian TD barusan kita sampaikan, ada beberapa perkara yang yatajazza, ada perkara yang la yatajazza. Salat misalnya, itu tidak bisa dipotong-potong. Maka kalau batal di rakaat keempat, seluruh rakaatnya batal. Mengapa? Enggak bisa dipotong-potong. Kita jazza, itu maknanya. Tetapi kalau qiraatul Quran, baca Quran, kamu di awalnya niat baik, kemudian di tengah ada niat lain, terakhir ada niat riya. Bagaimana? Apakah batal seluruhnya? Tidak. Mengapa? Karena qiraatul Quran ya tajazza, bisa dibagi-bagi. Berarti yang ini ada nilai sendiri, ayat yang kesekian puluh berbeda, ayat yang belakangan hilang pahalanya. Bisa? Bisa. Tapi sholat tidak bisa. Karena sholat satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Bedakan antara keduanya. Baik, kembali pada pembahasan. Maka sifat fasik, mukmin, munafik dan sebagainya, ini juga ya tajazza. Jangan seperti khawarij. Kalau ada sifat kufur, ya berarti kafir. Berarti tidak mukmin. Kalau ada sifat iman, ya tidak boleh ada sifat kufur. Ini barakallahu fikum kesesatan khawarij. Ini kesesatan khawarij. Menganggap bahwa perkara itu perkara yang wungkul, kalau hilang, hilang semuanya. Kalau ada semuanya. Tidak bisa dipisah-pisah. Fahadza jahluhum. Ini kebodohan mereka. Karena bisa saja dia mukmin tapi memiliki sifat-sifat kekufuran, bisa. Tapi belum hilang imannya, belum. Bisa pula hilang sama sekali. Suatu saat akan hilang sama sekali. Taib, sebagaimana dalam ayat ini, fusukun bikum, kefasikan pada kalian. Maknanya adalah pada diri kalian, wahai muslimin, wahai mukminin, berarti ada sifat kefasikan. Imannya ada, kalian mukminin, kalian muslimin. Tetapi kalau kalian menolak untuk mencatat, kalian menolak untuk mempersaksikan, fa innahu fusukun bikum, maka itu kefasikan pada kalian. Yang ke-49. Atau yang ke-48.
Istiratul adalah fi syahid. Wajibnya sifat keadilan bagi saksi. Itu kan sudah, iya sebentar, belum selesai. Ini ternyata berkait dengan masalah urf. Bahwa adalah keadilan itu harus dengan urf. Apa ya urf? Keumuman orang. Jangan berkata, menurut saya dia adil. Padahal masyarakat sudah menuduh dia kadzab. Tidak bisa diterima. Ya. Tapi menurut saya dia jujur. Kembalinya kemana? Ke urf masyarakat. Secara umum. Fi kulli makanin wa zaman. Di setiap tempat, di setiap waktu. Bahwa dia adalah diridhoi. Diambil faedah ini dari mana? Dari kalimat mimman tardawna minasyuhada. Allah sebutkan dengan jamak. Yaitu yang kalian semua. Jamak. Yang kalian semua ridhoi. Jangan satu orang ridho, sedangkan yang seluruhnya gak ridho. Oh enggak, kalau fulan kadzab, pengkhianat, sudah terbukti sekian kali dia berkhianat. Jangan. Maka tidak boleh. Mimman tardawna antum. Yang kalian semua sama-sama meridhoi dia. Baik, itu yang dimaksud. Yang ke-50. Yukhat minha adamu qabuli syahadatil majhul. Berarti tidak diterima syahadat orang yang tidak dikenal. Sedang transaksi, saksinya tidak ada, ada orang lewat panggil, kamu, saya, iya kamu sini. Jadi saksi ya? Tidak boleh. Mengapa? Kamu tidak kenal, saya tidak kenal. Apakah dia orang yang jujur atau tidak jujur? Apakah dia pengkhianat atau bukan pengkhianat? Apakah dia kuat hafalannya atau tidak kuat kehafalan? Tidak kenal. Majhul. Maka majhul tidak diterima. Hatta yuzakka. Sampai mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang kenal. Oh saya kenal. Saya tahu dia. Dia orang baik. Baru bisa diterima. Fahadihil ahkam mimma yustambat hadihil ayah. Inilah hukum-hukum yang diambil dari ayat yang panjang. Masya Allah. 50 fawaid. Dan ini diringkas oleh Syekh Sa'di. Wa illa. Kalau bukan diringkas. Masih lebih banyak lagi fawaid. Yang didapat dari ayat ini. Wallahu ta'ala. A'lam wa billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.